Permesanasa Ayang Budiman di seluruh Nusantara, kami berada di lokasi kebun kakao Bapak Sayidina, tepatnya di Desa Gunung Rejo, Kecamatan Padang Cermen. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Nama saya Muhammad Sayidina, ini itu bertempat tinggal di Desa Gunung Rejo, Kecamatan Padang Cermen. Bapak kenal NASA udah berapa tahun kira-kira Pak? 1,5 tahun. Luas lahan Bapak? Ya kurang lebihnya ada 1 hektar. Sudah kira-kira berapa tahun? Perkiraan sekitar 9 atau memasuki 10 tahun. Jenisnya ini ada 2 macam, yaitu jenis kulit warna merah dan warna hijau. Jarak tanamnya ya, kira-kira berapa meter? Itu rata-rata ini saya bikin 2,5 kali 3. Di dalam penggunaan NASA, ini habis berapa botol NASA ini Pak yang digunakan apa saja? Nah ini yang pupuknya Power Nutrisi memakai 2 botol, kemudian ada Pestona 3 botol. Jadi tahap pertama cuma 2 botol? Iya. Selain Bapak menggunakan pupuk dari NASA, Bapak menggunakan pupuk apa saja yang untuk pupuk pohon kakao Bapak ini? Ya, yang saya gunakan itu seperti kebiasaan orang-orang tani di sini, itu memakai ZA, kemudian TSP, setelah itu KCL. Oh iya. Nah, dalam 1 hektar ini memakan pupuk 1,5 kintal. Setelah saya menggunakan NASA, itu pupuk kimianya cuma 25 kilo. Itu yang saya gunakan. Pupuk apa ya Pak? Pupuk ZA. Nah kemudian untuk yang digunakan tadi adalah Power. Power itu habis berapa botol Pak? Ini saya cuma uji coba memakai produk NASA ini. Jumlah batang 800 yang sudah produksi. Saya uji coba memakai cuma 2 botol. Iya. Itu dalam sekali pupuk. Itu periode tahun yang lalu Pak ya? Iya. Nah kemudian tahun sekarang Pak, yang buah sekarang ini? Ya juga sama, memakai masih 2 botol. Masih 2 botol, ditambah untuk jenis yang lain enggak Pak? Enggak, cuma saya tambah itu tadi pupuk ZA cuma 25 kilo itu tambahan. Untuk membasmi hamanya Pak? Ya memakai ini, apa itu Pestona, ini yang dari produk NASA. Setelah Bapak menggunakan pupuk NASA, ini apa ada perbedaan dengan sebelum menggunakan pupuk NASA Pak? Oh sangat banyak sekali Pak perbedaannya, itu yang jelas sebelum dulu saya menggunakan produk NASA, nah itu buah kakao atau buah coklat ini gepeng-gepeng, kalau istilah bahasa Jawanya cemet-cemet itu kalau dijemur. Nah sekarang setelah kami menggunakan produk NASA, itu tetap istilahnya menjadi bulat dan nggak mau dia itu dijemur walaupun kering menjadi gepeng, itu nggak mau istilah orang Jawa kayak itu perbedaannya. Jadi dulu sebelum menggunakan produk NASA, kakao kami itu semuanya kurang bermutu, boleh dikatakan banyak yang warna-warna merah atau belum waktunya matang, sudah matang duluan. Setelah kami menggunakan produk NASA, khususnya pakai Pestona, nah ini alhamdulillah itu banyak sekali berkahnya. Nah kemudian untuk kondisi tanahnya dan daunnya serta hamanya itu bagaimana Pak? Ya alhamdulillah, lantaran kita menggunakan produk-produk dari NASA, nah itu mulai dari daun itu tambah bagus, tambah tebel dan lebar. Kemudian yang kedua yang namanya bunga itu juga banyak yang jadi, itu alhamdulillah. Setelah itu buahnya, alhamdulillahnya juga yang dulunya mungkin itu 75% istilah orang Jawa itu yang gosong. Nah sekarang boleh dikatakan cuma 25% itu yang gosong atau masih kecil sudah mateng duluan. Nah itu alhamdulillah berkah dari produk NASA. Ya. Kalau tanahnya nah itu cukup lumayan, tambah gembur. Melihat kondisi kira-kira barusan 1 atau 1,5 bulan kita koret, rumputnya sudah ngikutin suburnya lagi. Sebelum memakai NASA, nah itu sangat keras sekali tanah-tanahnya itu. Nah sekarang setelah kita memakai pupuk yang namanya produk NASA, nah itu gemburnya, nah itu seperti sering dicangkul kayak demikian itu. Kalau kemarau Pak gimana? Kalau kemarau ya tetap masih gembur walaupun keadaannya keras lain itu. Mungkin saking suburnya ini ada binatang jenis ini, cacing ini. Nah ini. Jadi di sini yang namanya binatang seperti ini sangat banyak sekali, lebih-lebih yang lebih besar atau lebih besar dari ini juga cukup banyak sekali di bawah itu sampah-sampah itu. Itu pertanda mungkin kesuburannya. Mengenai kesehatan tanaman Pak, ini dibandingkan dulu sebelum menggunakan NASA dengan sekarang yang sudah menggunakan NASA, ini perbedaannya bagaimana? Ya, perbedaannya sebetulnya juga sangat jauh sekali. Batangnya
yang dulunya istilah orang Jawa itu katanya kurapen, sekarang sudah mulai berangsur pulih. Nah itu masalah kesehatan. Bisa kita lihat ya, buahnya jarang. Kita tidak memilih pohon, tapi kalau kita jalani, ini akan kita lihat dengan umur yang sama. Ini sekitar 9 tahun juga, karena di sini masyarakat di kampung ini baru budidaya kira-kira 9 tahun yang lalu. Ini menunjukkan tanaman dengan buah yang tidak seperti maksimal seperti tanaman di Pak Said dengan Agi. Bapak sebelum menggunakan pupuk dari NASA, ini sebelumnya kan menggunakan pupuk makro atau pupuk kimia. Ini ya, jumlahnya yang katanya tadi 150 kilo atau sekintal setengah. Ya. Ini jenis apa saja yang digunakan, Pak? Yang saya gunakan itu adalah pupuk urea, itu satu sak, kemudian KCL satu sak, setelah itu TS satu sak. Urea dalam satu sak harga Rp65.000, ya, kemudian KCL 140, kemudian yang terakhir TSP itu 80.000. Total jumlah nah itu Rp285.000. Bapak setelah menggunakan pupuk NASA ini, hasil pendapatan dari coklat ini bagaimana, Pak? Alhamdulillah setelah pakai NASA ini sangat melimpah. Sebelum saya menggunakan produk NASA, ini hasil puncaknya per minggu sekali petik itu cuma 1,5 kuintal. Setelah kita menggunakan produk dari NASA, yaitu per minggunya pada hasil puncak itu mencapai 2 kintal 75 kg. Luar biasa, Pak, ya. Peningkatannya, alhamdulillah. Kalau untuk membeli produk dari produk NASA yang setelah saya gunakan, yaitu 408.500 rupiah, itu yang setelah yang habis saya gunakan untuk tahun ini dan tahun kemarin. Nah kemudian sebelum menggunakan produk dari NASA ini, habis dari pembiayaan untuk pembelian pupuk itu berapa? Itu cuma 1,5 kintal, mungkin harganya cuma netto 225.000. Untuk harga coklat dari hasil penjualan bapak per kilo sekarang itu berapa, Pak? Untuk coklat basah, nah itu per kilonya alhamdulillah harganya Rp4.500. Rp4.500 per kilogram itu basah. Hasil pendapatan Bapak setelah menggunakan NASA itu berapa, Pak? Peningkatan dalam perminggunya, nah itu alhamdulillah ada banyak perubahan. Nah itu sekitar ada Rp562.500. Wah, luar biasa. Itu per minggunya, ya, alhamdulillah. Jadi saya cuma berpesan kepada seluruh warga tani yang ada khususnya di Lampung, umumnya di seluruh Indonesia. Saya cuma berpesan, marilah kita menggunakan produk NASA, karena setelah saya menggunakan itu alhamdulillah hasilnya lebih meningkatnya boleh dikatakan 2 kali lipat dari hasil pertama. Dan saya juga mengharapkan mudah-mudahan NASA selalu jaya dan selalu dikenal semua warga Indonesia. Terima kasih. Saya reporter Jumal dan kamerawan Reza melaporkan dari Padang Semen, Lampung Selatan. NASA tetap oke. Sekali lagi NASA tetap NASA.